Makluman awal kejadian seorang duda anak tiga dipercayai pengedar dadah ditahan dalam operasi Bakaris pada Selasa lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Qasim berkata lelaki berusia 38 tahun itu ditahan pada sekitar jam 5 petang di Jalan Kelang Lama. Suspek berada di bawah pengaruh dadah yang memandu kereta jenis Nissan Kefiro telah bertindak agresif dengan merempuk 4 buah kenderaan lain ketika cuba melarikan diri namun tiada kecederaan jiwa yang berlaku. Pihak polis turut merampas sejumlah dadah jenis syabu anggaran berat 5 kg dan pil Eremin 5. Suspek telah bergiat aktif dalam aktiviti pengedaran dadah sejak 2 bulan lalu. Suspek turut menjadikan kondominium mewah yang dikawal oleh pengawal keselamatan sebagai tempat penyimpanan dadah untuk mengaburi dan menyukarkan daripada dikesan oleh pihak berkuasa. Suspek tidak memiliki pekerjaan tetap telah menjadikan kegiatan pengedaran dadah sebagai punca pendapatan utama. Berikut adalah rakaman orang awam di lokasi kejadian.